Anak-anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Semua ayo makan, mama jangan marah beta. Beta cuma Natal biasa. Ayo papa, mama jangan marah beta. Anak-anak ini biasa. Kebun binatang pengunjungnya full. Selamat datang untuk Gus Ipul. Alhamdulillah Gus, Kak Seto juga saya sampaikan, di Lumajang rata-rata sekolah kita sudah menggunakan busana muslimah. Bukan hanya SD Islam, tetapi SD umum pun sekarang sudah hampir mewajibkan anak-anaknya itu menutup aurat. SMP, SMA, SMK. Dan terbukti, ditutup pun auratnya masih ada anak SD yang menjadi korban kekerasan seksual, apalagi dibuka. Makanya nanti kalau masih ada kekerasan seksual terjadi yang menimpa anak-anak kita, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Jangan-jangan kita selaku orang tua telah lama memberi dan membelikan pakaian untuk anak-anak kita yang sebenarnya bukan penyanyi tapi pakaiannya seperti penyanyi. Anak kita bukan artis, tapi pakaiannya melebihi artis. Ini yang harus kita ke depan, mari kita pikirkan bersama. Adik-adik juga demikian, jaga diri baik-baik. Masa depan Anda tergantung bagaimana Anda memperjuangkannya. Bapak-bapak, ibu, hadirin, saudara-saudara, adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengirim sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan saya ngasih pengantar dikit-dikit pertemuan ini ya. Jadi supaya kita punya pandangan yang sama kenapa kita malam ini kumpul di sini. Tapi sekalian, saya dengan Kak Seto sudah pernah keliling di 10 kabupaten. Ini adalah kabupaten ke-11 dalam rangka ikut mengkampanyekan anti kekerasan seksual terhadap anak yang belakangan ini marak dan bahkan secara kuantitatif terus meningkat. Ini bisa mengenai siapapun, bisa mengenai anak kita, bisa mengenai anak saudara kita, bisa mengenai anak-anak di manapun termasuk di Kabupaten Lumajang. Untuk itulah perlu gerakan, dan karena gerakan kita undang semua, tadi disebut ada 2000 orang, termasuk kita mengundang masyarakat umum, bagi yang senang, bagi yang berminat, bagi yang punya keinginan untuk berada di tengah-tengah sini. Terima kasih.
sambung hati berdiri sedangkan malam yang berganti seribu tak ada hati jika kau akan marah hati kau akan marah hati. Siapa yang hadir di sini yang mencintai putra putrinya, mohon berkenan angkat tangan yang tinggi. Luar biasa. Siapa yang bangga terhadap putra putrinya? Siapa yang bangga punya wakil gubernur Bapak Gus Ipul? Siapa yang bangga punya Bapak Bupati Pak Asad? Luar biasa. Dan siapa yang bangga sebagai warga masyarakat Lumajang? Luar biasa. Baik, ibu dan bapak sekalian, saya juga mau belajar pantun. Duduk-duduk di bangku panjang ternyata lebih enak daripada duduk di batu padas. Baru sekali ini saya datang ke Lumajang, ternyata masyarakatnya luar biasa dan cerdas. Nah gini, banyak sekali kekerasan terhadap anak tanpa sadar di dalam sistem pendidikan formal kita. Ini di Jakarta, bukan di Lumajang. Begitu anak terlambat, diomelin sama bapak ibu gurunya. Gak bikin PR, harus berdiri kaki satu. Nah, gurunya membentak, memukul, memarah-marah, itu di Jakarta, bukan di Lumajang itu. Jadi tepuk tangan untuk adik-adik Lumajang. Siapa yang senang sekolahnya ramah anak? Siapa senang? Penuh kasih sayang dan penuh kekuatan cinta. Karena kalau penuh kekerasan, anak-anak jadi pusing tujuh keliling, akhirnya sekolah akan menjadi semacam penjara. Begitu mendengar anak-anak hari ini terpaksa pulang karena ibu guru mau rapat, hore, itu penjara. Itu di Jakarta, bukan di Lumajang. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Mama jangan marah beta, lah anak-anak itu biasa. Ada pantunnya, banyak-banyak pohon berjajar. Biasanya ada kolam ikan ya. Di bawah pohon ya kolam ikan, anak-anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Cuma nakal biasa.
Muhammad.